Sudah pernah lihat aku boneka atau belum? Sudah pernah? Oh, oke. Jadi bonekanya bisa bicara? Bisa. Oh. Dia hidup dengan kakek dan neneknya yang sehari-hari
masuk untuk bekerja sekolah. Terima kasih, Kek. Nek, kalian sudah bersusah-susah menyediakan dan menyekolahkan Kek. Itu sudah kewajiban kami sebagai orang tua. Ayo, cepatlah ke sekolah. SMP balik lagi ya. Thank you.
dengan sengaja, bukan sebuah kecelakaan atau bahkan kebetulan terjadi. Nah, Tuhan tidak begitu menciptakan kita. Teman, kalau Tuhan melancar kehidupan kita dengan begitu berharga, dengan begitu detail Dia merancang kehidupan kita, bolehkah kita memandang kehidupan kita yang tidak berharga? Bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau sampai saat ini kita masih menganggap kehidupan kita ini rendah, karena mungkin teman-teman merasa, saya nggak usah berpikir ini. Berapa lama? Karena hidupanmu dirancang oleh Tuhan. Kehidupanmu itu bukan hidup yang muncul, dirancang oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita menentang rancangan Tuhan? Merespons dengan, ayo kita cepat-cepat ke pemerintah Maria dan Yusuf dan bayi. Apa respons teman-teman? Kalau teman-teman percaya bahwa kehidupanmu bukanlah suatu kesalahan, kehidupanmu adalah kehidupan yang berharga yang diberikan oleh Tuhan, apa respons? Mengisi kehidupan dengan kenikmatan yang ada. Saya suka melakukan dosa ini. Mau memuaskan nafsu saya. Dan saya dirancang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan saya saat ini berkomitmen untuk menjalani panggilan sebagai pelayan Tuhan